hasil kemarin Lur tidak memuaskan. Rapopo, semening potongan. Daripada neng bae di komen terus Lur. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ini ambil aku neng channel Mbok Dilindol. Sore hari ini Mbok Dilindol akan memasak buat majikan teman-teman. Dan masakannya itu apa saja? Mari kita lihat. Teman-teman, ini sudah ada air buat merebus ikan. Dan kita nyalakan kompornya. Kita nyalakan apinya ya, guys. Tuh. Nyala, teman-teman. Lalu kita masukkan ikannya. Enggak tahu ini ikan apa ya, teman-teman. Ini yang pasti adalah ikan, bukan udang. Lalu kita aduk-aduk. Lalu kita tutup dan tinggalkan dia sampai mendidih, guys. Nah, ini seperti ini Lur, dan ini harus menunggu sampai mendidih ya, teman-teman. Pokoknya tutup terus sampai dia mendidih. Serambi menunggu dia ini mendidih, kita siapkan. Kita sudah siapkan ini waluh, guys, waluh. Waluh iki bahasa Indonesiane opo? Iki basa Jawane ya waluh, Lur. Waluh ya waluh iki opo iki bahasa Indonesiane yang tahu ya. Lek kalau bahasa Kantonisnya ini bahasa Hongkongnya ini lamkwa. Lamkwa. Nih. Dan ini udah mendidih, teman-teman. Nah, ini udah mendidih. Kita remet-remet, kita jur-jur. Pokoknya sampai momot ya, Lur. Di pokoknya dijur, dijur sampai momot. Iki pokoknya kudu dijur sampai wajur ya Lur ya, soalnya apa kaldunya ikan itu gurih banget loh, kaya masak ayam menunggu ya Lur, jangan terlalu banyak dikasih kaldu, soalnya ayam itu juga udah berkaldu Lur, terlalu dikasih banyak kaldu juga nggak sehat ya, yang penting jaga kesehatan aja Lur. Gini aja nanti dikasih apa itu waluh, terus dikasih sedikit apa minyak ikan itu sedikit aja, itu udah minyak ikan itu kan udah asin-asin gitu, nggak usah dikasih garam, kasih itu aja udah. Ini kalau menurutnya majikan saya yang di sini ya Lur ya, ini kalau majikan saya yang dulu itu waduh bikin sup itu rumit sekali ya Lur. Ini sup-sup ala-alaan yang sekali makan Lur. Nah Lur, iki air ikan, air rebusan ikan tadi ini langsung kita masukkan ke sini dan nanti buat sup ya teman-teman, dan masih ada satu kali rebusan lagi biar kaldunya itu banyak dan enak. Ini saya rebus lamaan dikit teman-teman. Nah Lur, jadinya seperti ini dan kita masukkan waluhnya. Nah, seperti ini Lur, dan tunggu sampai matang. Nah teman-teman, kinggoke masak iki ke sawine wong Cina iki Joy Sam, lan bakal goreng ikan. Ambi iki panganan turan ambingi kae. Ayam tapi dicampuri babi, jadi aku ngukur ambil ikan tok e guys. Ambi iki masakane anake mbae dik wingi Lur. Ambi tak kei panganan iki ae engko bengi. Lan iki sayur iki kanggo putune anake mbae ya Lur.
Iya, putu. Buyute lur, buyute mbae. Nah, sekirane yo ngono wingke lur panganane majikaku ki simpel. Lan masak ekor saidik, alhamdulillah aku untuk majikan masak ekor saidik. Lah cukup sekian videonya Mbok Delindo, jangan lupa subscribe, like dan komen. Wis matur suwun sing kanca-kanca sing subscribe channelnya Mbok Delindo. Matur suwun sangat, pokoke lemah terus Gusti Allah sing bales. Mbok Delindo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.